Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang B. Tingkat segmentasi pasar. Titik awal untuk mendiskusikan segmentasi pasar adalah pemasaran massal. Dalam pemasaran massal, penjual melakukan produksi massal, distribusi massal, dan promosi massal dari satu produk untuk semua pembeli. Alasan ini dilakukan karena pemasaran massal menciptakan pasar potensial terbesar yang menghasilkan biaya terendah dan kemudian berjuang pada harga yang lebih murah atau margin yang lebih tinggi. Sebagai besar, perusahaan beralih ke pemasaran mikro pada satu daerah 4 tingkat, yaitu yang pertama pemasaran segmen, yang kedua pemasaran ceruk, yang ketiga pemasaran lokal, yang keempat pemasaran individu. C. Dasar segmentasi pasar konsumen, yaitu ada 4. Yang pertama, beberapa peneliti berusaha mendefinisikan segmen dengan melihat karakteristik deskriptif, geografis, demografis, dan psikologis. Lalu, mereka memeriksa apakah segmen pelanggan ini mempunyai kebutuhan atau respon produk yang berbeda. 2. Peneliti lain berusaha mendefinisikan segmen dengan melihat perimbangan perilaku seperti respon konsumen terhadap manfaat, alasan pengguna, atau merek. 3. Segmentasi geografis memerlukan pembagian pasar menjadi berbagai unit geografis seperti negara, wilayah, kabupaten, kota, atau lingkungan sekitar. 4. Salah satu alasan demografis begitu populer bagi pemasaran adalah bahwa variabel ini sering terkait erat dengan kebutuhan dan keinginan konsumen.